Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengurusi majlis yang saya hormati, para hakim, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Tenggelamnya Kapal Van der Witch. Tenggelamnya Kapal Van der Witch adalah karangan Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, diterbitkan pada tahun 1938. Ia menyisahkan kegagalan percintaan antara Zainuddin, seorang lelaki kacukan Bugis Tulen, dan Hayati, seorang wanita Minang Tulen. Hamka, seorang ulama Islam yang tidak bersetuju dengan adat Minang. Hamka menulis karya ini sebagai kritikan terhadap diskriminasi terhadap orang yang bercampur bangsa berlaku dalam masyarakat Minang pada masa itu. Zainuddin ialah seorang anak yatim bapa Minang. Beliau telah meninggal dunia dalam buangan. Ibu bukan Minang beliau juga telah meninggal dunia. Beliau kini hidup dengan rakan bapanya, Mak Basih, di Batipu, Sumatera. Sebagai seorang yang berketurunan bercampuran, beliau menghadapi banyak diskriminasi daripada konservatif Minang. Walaupun dia mencintai Hayati, anak seorang bangsawan tempatan juga berketurunan Minang asli, Hayati tidak dibenarkan untuk bersama dengan beliau. Zainuddin telah dihalau oleh ketua adat dari Batipoh. Zainuddin telah berhijrah ke Padang Panjang untuk mendalami ilmu agama Islam. Sebelum Zainuddin berhijrah, Hayati telah menemui dan berjanji akan terus setia kepada Zainuddin. Satu hari, Hayati pergi ke rumah rakannya, Harizah, di Padang Panjang. Hayati merancang untuk bertemu Zainuddin. Walau bagaimanapun, abang sulung Harizah jatuh cinta dengan Hayati sewaktu Hayati berada di sana dan telah melamar Hayati. Aziz yang berketurunan Minang semata-mata dan latar belakangnya mulia serta hidup mewah kerana bekerja dengan Belanda diterima oleh keluarga Hayati. Hayati dan Aziz berkahwin dan kecewalah Zainuddin. Zainuddin mengalami kemurungan dan jatuh sakit. Rakan Zainuddin, Muluk, telah menasihati Zainuddin agar melupakan Hayati dan bangkit daripada kekecewaan. Zainuddin akhirnya bangun dan mendapat semangat baru untuk meneruskan kehidupan. Zainuddin dan Muluk berhijrah ke Batavia, kemudian ke Surabaya. Zainuddin mula menulis dan menerbitkan banyak karya. Karya Zainuddin laris dan Zainuddin dapat menumbuhkan syarikat perdebatan yang hebat. Zainuddin akhirnya kaya raya dan menjadi seorang dermawan. Manakala kehidupan Hayati tidak bahagia bersama Aziz. Aziz mempunyai tabiat buruk, suka berhutang dan kaki judi. Akibat hutang dan tabiat buruk Aziz, beliau dibuang kerja dan mereka jatuh miskin. Mereka berhijrah ke Surabaya untuk membina kehidupan baru. Di sini, Aziz dan Hayati telah menemui Zainuddin dan meminta bantuan serta menumpang tempat tinggal di rumah Zainuddin. Aziz telah berusaha mencari pekerjaan baru namun tidak berhasil. Aziz akhirnya membunuh diri. Pengajaran kisah ini, kita tidak boleh memandang hina bangsa lain kerana Allah telah mencipta kita berbagai kaum supaya kita saling mengenali. Kita juga tidak boleh memandang hina orang yang miskin kerana dunia ini berputar. Ada masa yang kita di atas dan ada masa yang kita di bawah. Selain itu, sekiranya kita gagal dalam sesuatu perkara, hendaklah kita bangkit daripada kekecewaan dan berusaha mencapai kejayaan. Sebelum mengundur diri, saya ingin membuat satu peribahasa Jepun. Kalau anda jatuh 7 kali, maka bangunlah 8 kali. Ingat kawan-kawan, jangan menyerah kalah dalam apa juga masalah kehidupan kita. Sekian, terima kasih.